Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Bapak Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini selepas menunaikan sholat subuh berjamaah untuk bertolabul ilmi, melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah, dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Bapak Ibu jamaah yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan kembali membedah ya atau menarufi nama-nama Allah yang indah di fikih Asmaul Husna, yang mudah-mudahan terus membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah, semakin nikmat di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, dan semakin bahagia menjalani kehidupan. Setelah beberapa pertemuan kita tidak bisa bersilaturahim karena 2 bulan kemarin bolak-balik ke tanah suci karena banyak permintaan dari jamaah setelah dibukanya visa umroh besar-besaran oleh Saudi. Jamaah Indonesia banyak yang berangkat ke tanah suci itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum sempat bulan-bulan ini untuk berangkat, segera Allah undang ke rumahnya insyaallah. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan pagi hari ini kita akan mencoba mena'arufi salah satu nama Allah ya, yang terulang di dalam Al-Quran 9 kali di 9 ayat, yaitu Allah Al-Qawi. Nanti akan kita lihat Allah Al-Qawi yang maha kuat, kemudian kita yang lemah, dan bagaimana cara kita meminta kekuatan dari Allah yang maha kuat untuk menguatkan kelemahan kita. Karena di berbagai ayat Allah menyampaikan maha kuat, dan kita ini di An-Nisa ayat 28 itu sangat lemah ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dan bagaimana makhluk yang lemah ini meminta kekuatan dari Allah yang maha kuat untuk menguatkan segala kelemahan kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Syekh Al-Juzaz rahimahullah dalam Tafsirul Asma itu memberikan penjelasan siapa Allah Al-Qawi. Kata beliau, Al-Kamilul Qudruh ala Syekh. Jadi Allah yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang kekuatannya sempurna, yang berasal darinya, dan tidak akan pernah ada yang bisa melemahkannya gitu. Itulah definisi dari Syekh Al-Juzaz ya, tentang siapa Allah Al-Qawi, yang maha kuat, yang tidak ada yang kuat di hadapan kekuatannya, yang kekuatannya bersumber darinya, dan tidak ada yang bisa melemahkannya. Sementara manusia, Bapak Ibu sekalian, itu sempat kuat tetapi nanti mengalami kelemahan. Sebagaimana Allah sampaikan, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا. Manusia itu dalam keadaan kuat, kemudian menjadi lemah dan beruban, Pak. Itu di fase usia berapa, Bu? 40 sana, 40 tahun, Pak. Itu dari 0 sampai 40, kita dijadikan oleh Allah itu dari lemah menjadi kuat. Tetapi setelah itu summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaiban. Setelah usia 40 tahun, Pak,
itu kekuatan itu menjadi melemah dan beruban, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Bapak Ibu sekalian, di fase melemah di 40 tahun ke atas itu kata ulama adalah fase yang paling membahagiakan, Pak. Jadi tidak ada fase usia yang paling membahagiakan itu kecuali fase usia ketika Allah melemahkan kekuatan kita di 40 tahun ke atas tuh. Kenapa disebut fase yang paling membahagiakan? Satu, karena Allah sudah menghentikan kita dari banyak kemaksiatan, Pak. Itu yang pertama. Di fase itu Bapak Ibu sekalian, sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita tinggalkan. Kenapa? Karena ketika Allah melemahkan, Pak, itu sebetulnya melindungi kita dari berbagai kemaksiatan. Makanya ada istilah Ustadz sanes tohoyong tapi terus tekiat gitu, Pak. Kan gitu bahasanya, Pak, ya. Bukan sudah tidak mau tapi sudah tidak kuat, Pak. Gitu ya. Ustadz bukan tohoyong tapi terus isin, terus sepuh gitu, Pak, ya. Itu sebetulnya adalah kasih sayang Allah, Bapak Ibu, agar kita berhenti dari banyak dosa. Karena kalau kita masih seger, masih fresh, Pak, masih ganteng gitu ya, masih kuat, khawatir kita tidak punya momentum berhenti dari kemaksiatan, Pak. Kita evaluasi, Bapak Ibu, termasuk saya, Pak, sudah masuk usia 40 tahun, sudah banyak mengenang, ya, Pak, dulu kieu, ayeuna alhamdulillah gitu, Pak. Dulu saya gini, sekarang sudah alhamdulillah di masjid, Pak, sudah bersama Al-Qur'an gitu ya. Ini kasih sayang Allah, Bapak Ibu. Dan hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan seorang mukmin adalah ketika Allah menghentikan kita dari banyak kemaksiatan, Pak. Dan itu di hari kita ketika dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Boleh jadi ada di antara kita ini, Pak, alumni-alumni kemaksiatan. Tapi kalau di sini mah tidak ada, Bapak Ibu. Ini mah ahli surga semua, ya. Masya Allah, ini luar biasa itu. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kenapa fase usia ketika Allah melemahkan kita usia paling membahagiakan? Karena Allah sudah menghentikan kita dari banyak kemaksiatan, Bu. Nah, alasan kedua, kenapa fase ketika Allah sudah melemahkan fisik kita di 40 tahun ke atas itu fase yang paling membahagiakan, Bapak Ibu? Karena kata para ulama, fase ini, Bapak Ibu sekalian, itu fase di mana kita akan siap-siap pulang, Bu. Akan siap-siap pulang. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, sudah sangat dekat pertemuanmu denganku itu. Ini bahagia, Pak. Kenapa? Di fase ini kita akan segera dekat, Pak, ketemu Allah, Pak, mendapatkan surga, Bapak Ibu, ya. Bertemu Rasul di Telaga Haud. Bahkan bertemu lagi dengan orang-orang tercinta nanti di surga yang saat ini sudah meninggal, Pak. Makanya ulama mengatakan, al-mautu yasilu ula kulli ni'am. Kematian itu penghubung dengan segala kenikmatan. Kenikmatan alam kubur, kenikmatan bertemu Rasulullah, kenikmatan mendapatkan surga, kenikmatan melihat wajah Allah, dan kenikmatan bertemu kembali dengan orang-orang tercinta nanti di akhirat. Semua kenikmatan ini tak mungkin kita dapatkan sebelum datang kematian. Dan usia melemah itu, Bapak Ibu, usia yang semakin dekat dengan penghubung segala kenikmatan itu. Betul, Bapak Ibu? Contoh begini, Bu. Kata Bapak, Bu, nanti akhir Desember Bapak ngasih 5 miliar gitu. Amin gitu, Bu. Semangat. Amin tuh, Bu, ya. Ibu ini jarang pe. Kata Bapak, Bu, nanti di akhir tahun Bapak ngasih 5 miliar. Kira-kira makin dekat ke tanggal itu makin bahagia tidak, Bu? Makin bahagia, Pak. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah di akhirat kita akan mendapatkan surga, Bapak Ibu. Semakin dekat dengan kematian itu penghubung segala kenikmatan, kita semakin bahagia, Bapak Ibu. Kita akan semakin dekat dengan pertemuan kita dengan baginda Rasulullah. Semakin dekat dengan pertemuan kita dengan orang-orang tercinta yang saat ini sudah tiada, Pak. Karena di surah At-Tur ayat 21, Ar-Ra'd ayat 23, Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an adanya pertemuan kembali kita
dengan orang-orang tercinta nanti di surga, Pak. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah pertemukan kembali dia dengan keluarga besarnya kelak di surga. Bahkan di surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah sebutkan surganya, Bapak Ibu, Jannatu Adn. Yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah menyiapkan surga Adn bagi orang yang masuk ke dalam surga dan dipertemukan lagi dengan abaihim, orang tuanya, wa azwajihim, pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim, dan anak-anaknya, Bu. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada keluarga kita yang saat ini sudah tiada, mungkin orang tua kita, Pak, itu bukan perpisahan. Karena definisi perpisahan itu adalah alladzi lam yajma'ani fil jannah, yang tidak dipertemukan lagi nanti di surga. Sementara Allah sudah menjanjikan adanya pertemuan kembali dengan orang-orang tercinta kita kelak di surga, Pak. Maka kematian bagi kita adalah al-intidhar, penantian saja itu. Ya, sponsor. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti setelah kita pulang betul-betul Allah mempertemukan kita kembali dengan semua keluarga tercinta kelak di surga. Syukran, Ustaz. Ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu bahagia tidak di hari menjelang ini tuh? Alhamdulillah, ini kelihatan wajah-wajah penuh kebahagiaan Bapak Ibu ya. Masya Allah. Tidak boleh ada yang rudet, Bu. Di usia sudah melemah itu ya. Karena Allah sudah menghentikan kita dari banyak dosa dan Allah akan segera dekat mempertemukan kita dengan segala kenikmatan tadi itu. Al-mautu yassiluna ila ni'am. Kematian itu menghubungkan kita dengan semua banyak kenikmatan, Pak. Ya. Tapi kita tidak boleh meminta kematian, hanya boleh merindukan saja, Pak. Bapak Ibu tidak boleh, ya Allah tastaqiyat yang uih, tekan yang ya. Karena kematian itu karena meminta kematian itu tanda keputus asaan Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Allah itu al-qawi, Pak. Al-qudratu al-kamilul qudrah 'ala syai', yang kekuatannya itu sempurna dan tidak akan pernah ada yang melemahkannya. Makanya Bapak Ibu lihat di Al-Baqarah 255. Allah itu la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Apa artinya, Bu? Allah tidak ngantuk dan tidak. Itu menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan Allah itu kuat dan tidak mengalami kelemahan dalam kekuatannya. Tidur itu adalah ketika Allah mengatakan wa ja'ala al-laila libasa wan nahara, disambung, Bu, wan nahara apa, Bu? Hatta jurtumul makubir. Kata maaf tuh, Bu, atta kasur, Bu, ya. Nanya nyambung kadinya. Allah menjadikan malam tempat istirahat dan siang untuk beraktivitas, Bu. Itu sampaikan dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh mengganti waktu istirahat untuk beraktivitas dan waktu aktivitas untuk beristirahat. Karena istirahat, Pak, di malam hari tak bisa digantikan dengan istirahat di siang hari. Bapak Ibu jarang tidur malam hari diganti dengan siang hari, itu bisa? Kata ulama tidak bisa, Pak. Karena Allah menyeting waktu yang untuk tepat istirahat itu di malam hari dan beraktivitas di siang hari. Wa ja'ala al-laila libasa wa an-nahara ma'asha. Kenapa kita butuh istirahat tidur, Pak? Itu mereka peri kekuatan yang mulai melemah. Makanya orang yang jarang tidur tuh biasanya laleles, Bu. Kenapa? Karena kekuatannya tidak kembali full, Bapak Ibu sekalian. Maka cara mengembalikan kekuatan yang mulai melemah itu dengan banyak tidur. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang tidur ketika ngaji, jangan dibangunkan. Dia sedang mengumpulkan kekuatan, Bapak Ibu. Sedang mengembalikan itu. Nah, Allah itu, Bapak Ibu, kenapa tidak ngantuk, tidak pernah tidur? Karena Allah yang maha kuat dan tidak pernah mengalami kelemahan dalam kekuatan. Makanya tanda kesempurnaan Allah tidak tidur. Namun kalau kita tidak tidur bukan tanda sempurna, Pak. Itu tanda masalah. Dan manusia mah butuh
momen di mana dia harus mengembalikan kekuatan, stamina itu Pak Petua, recovery. Makanya waja'ala laila libasa, Allah menjadikan malam untuk tempat mengembalikan kelemahan-kelemahan yang pernah terkuras di siang hari, Bapak Ibu sekalian. Nah, Allah tidak pernah tidur. Kenapa? Tidak pernah ada yang melemah dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Makanya Bapak Ibu jangan dijadikan Al-Baqarah 255, Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, begadang terus Bapak Ibu, ya. Tidak, Pak. Justru kesempurnaan Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidur. Dan kesempurnaan hidup manusia itu harus ngantuk dan harus tidur. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Yang menarik Bapak dan Ibu dari Al-Qawi ini adalah sebagai mukadimah pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu lihat di surat Asy-Syura ayat 19. Belum ya? Baik. Silakan Bapak Ibu bagi yang baca Al-Qur'an, Asy-Syura ayat 19 yang bawa Al-Qur'an. Ini mukadimah kita terkait dengan Allah Al-Qawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah latifun, Pak, yang maha lembut. Yarzuqu man yasha, yang maha memberikan rizki. Wa huwal qawiyyul aziz, yang maha kuat dan maha mulia. Ada, Bu? Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, Allah menyebut namanya Al-Qawi di ayat ini dipaket dengan tiga nama yang lain, Al-Latif, Ar-Razak, Al-Aziz. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya, 19. Nama Allah Al-Qawi di surat ini atau di ayat ini dipaket dengan pertama apa, Pak? Al-Latif. Yang kedua Ar-Razak, yarzuqu man yasha. Yang ketiga Al-Aziz, Bapak Ibu. Mari kita ungkap rahasia-rahasia besar para ulama. Kenapa Al-Qawi yang maha kuat itu dipaket dengan Al-Latif yang maha lembut, Ar-Razak yang maha memberikan rezeki, dan Al-Aziz yang maha perkasa atau maha mulia? Karena Aziz ini bisa kita terjemahkan dua, perkasa atau mulia. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang pertama, kita akan bedah dulu karena ini tradisi kajian Asmaul Husna kita mengungkap rahasia-rahasia besar dari ayat-ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mempaketkan beberapa nama, Bu. Kenapa Ar-Rahman dipaket dengan Ar-Rahim? Kenapa Al-Ghafur dipaket dengan Ar-Rahim? Itu ada rahasia-rahasia besar, Pak. Dan hari ini kita akan membahas dan membedah rahasia Al-Qawi dipaket dengan Al-Latif, Al-Qawi dipaket dengan Ar-Razak, dan Al-Qawi dipaket dengan Al-Aziz, Pak. Baik. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan membedah rahasia-rahasia dari para ulama terkait dengan Al-Qawi dipaket dengan Al, yang pertama Al-Latif. Bapak Ibu sekalian, Al-Latif ini Allah yang maha lembut. Apa maksudnya? Allah yang maha memberikan kebaikan dalam hidup kita dengan cara yang tak mungkin bisa kita duga. Itu Al-Latif namanya. Allah memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dari cara yang tak mungkin bisa kita prediksi. Itu Al-Latif, Pak. Saking lembutnya, saking halusnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita,
sampai kita tidak bisa memprediksinya. Bapak Ibu sering mendapatkan hadis apa ayat wa yarzuquhu min haitsu. Nah, itu tuh alati Bapak Ibu. Allah memberikan rezeki dalam hidup kita dengan cara yang tak kita bisa prediksi Bapak Ibu. Itu Allah al-latif. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Allah yang maha kuat, Allah yang maha latif. Kekuatan Allah itu dipaket dengan kelembutan. Jadi Allah mudah memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita karena Allah maha kuat. Namun dengan cara yang tak bisa kita duga-duga karena Allah yang maha latif. Contoh kasus Yusuf alaihissalam Bapak Ibu sekalian. Lanjut dulu atau lanjut aja saja ya? Baik. Bapak Ibu, kasus Nabi Yusuf alaihissalam itu menunjukkan kekuatan Allah Pak dan kelembutannya. Ketika Yusuf berada di sebuah sumur, datang sekelompok orang untuk mencari air dan menemukan Yusuf. Kemudian Yusuf dibawa ke perbudakan di Mesir Bapak Ibu oleh sekelompok ini. Di perbudakan itu datang seorang laki-laki pejabat terhormat di Mesir Pak yang ingin mengadopsi seorang putra dan menemukan Yusuf, dibawalah ke istana. Dari istana Yusuf mempertahankan keimanan untuk tidak digoda dengan seorang perempuan yang membuat Yusuf masuk ke mana Bapak Ibu? Ke penjara. Di penjara datang seorang laki-laki yang minta ditakwil mimpi. Yang takwilan itu Pak mengantarkan Yusuf menjadi pejabat terhormat di Mesir. Saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mendatangkan sekelompok orang untuk menemukan Yusuf di sumur? Siapa yang menghadirkan seseorang pejabat yang ingin mengadopsi anak sehingga dia datang ke perbudakan? Allah. Siapakah yang menghantarkan seorang laki-laki yang ingin ditakwil mimpinya? Allah Bapak Ibu, bayangkanlah Bapak Ibu, bagaimana cara Yusuf menjadi pejabat terhormat di Mesir diawali dulu dengan dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Allah punya kekuatan untuk bikin skenario begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu gak punya kekuatan, nanti pagi Pak anak-anak kita ke sumur-sumurkan gitu. Dengan alasan apa? Supaya jadi pejabat kita gak punya kekuatan itu Bapak Ibu. Kekuatan itu mutlak hanya Allah yang bikin skenarionya dan tidak akan pernah melenceng Bapak Ibu. Pasti berhasil skenarionya itu. Tapi caranya sangat halus Pak ya. Kita enggak terprediksi Pak. Dari sebuah sumur berakhir di mana? Di istana. Bapak Ibu keidean habis pengajian tanya nyaruh budak ke sarumur gitu. Tidak bisa karena kita tidak punya kekuatan itu. Baik. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kisah Yusuf ini betul-betul menunjukkan Pak Allah itu Al-Qawi, punya kekuatan untuk men-skenario hidup orang, bagaimana membawa dia ke sebuah tingkat yang paling terhormat di Mesir itu. Berawal dari mana tadi? Dan Allah maha lembut Pak, caranya gak bisa kita prediksi. Dan Bapak Ibu gak bisa mengulangi itu dalam kehidupan kita. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Ini Yusuf Pak, siapa yang mendatangkan kafilah yang kehausan kemudian mencari air dan menemukan sumur? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang membawa, yang menemukan Yusuf di perbudakan dan mengadopsinya ke istana? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Masya Allah itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana cara menenggelamkan rezim Pak di lautan dengan cara menghanyutkan dulu di sungai. Betul Bapak Ibu? Jadi cara Allah menenggelamkan rezim di lautan dimulai dari menghanyutkan dulu seorang anak di sawah. Ini alatif Pak. Bapak Ibu enggak bisa seperti itu.
Itu palit-palitkan barudak Bapak Ibu di sungai gitu ya. Enggak bisa. Allah menghanyutkan seorang anak di sungai karena Allah punya skenario Bapak Ibu untuk bagaimana cara anak itu dihantarkan ke istana, Pak, ya. Kemudian dibesarkan oleh Fir'aun, yang ketika itu Fir'aun bilang apa? Semua anak laki-laki harus dibunuh. Tapi dia terima di anak laki-laki itu tinggal istananya, Pak. Yang pada akhirnya anak laki-laki ini menenggelamkan dan menghancurkan kekuasaannya itu. Itu Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu kekuatan yang tak mungkin bisa kita miliki, Pak. Malit-malitkeun, kasungaikeun, Pak. Kasumurkeun, enggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, siapa yang saat ini sedang mendapatkan titik nadir sebuah kesedihan, boleh jadi itu cara Allah, Pak, membawa kita ke puncak-puncak kebahagiaan. Itu Allah, Bapak Ibu sekalian. Berawal dari sungai, berakhir bisa menenggelamkan kekuasaan yang pernah menguasai setengah dunia, Bapak Ibu, itu di lautan di Laut Merah itu. Berawal dari sungu, dari sumur, bisa mengangkat dia menjadi seorang pejabat. Itu adalah cara Allah, Pak, min haisulah ya tasib. Maka Bapak Ibu, saya suka begitu, Bapak Ibu. Kalau Allah sedang membawa kita dalam keadaan titik nadir sebuah kesulitan dan kesedihan, saya yakin itu cara Allah untuk memulai membawa kita ke puncak-puncak kebahagiaan. Makanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, pasti teorinya sama, Pak. Itu musibah tambah kesabaran berakhir kebahagiaan. Pasti begitu itu. Pasti begitu, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah itu Al-Latif, Maha memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dari jalan yang tidak bisa disangka. Maka rumus kehidupan orang beriman itu, Bapak Ibu, adalah min haisu. Selalu banyak kejutan di tengah jalan, Pak. Selalu banyak kebahagiaan-kebahagiaan di tengah jalan yang sebelumnya tidak bisa kita prediksi. Itu rumus kehidupan orang beriman. Makanya kalau hidup kita ngalir saja, Bapak Ibu ya, tidak ada kejutan, tidak apa, jangan-jangan ada masalah soal keimanan kita, Pak. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuquhu. Nah, itu rumus orang beriman, Bapak Ibu sekalian. Selalu mendapatkan banyak kejutan-kejutan penuh kebahagiaan. Ibu, Bu lagi ngepel di rumah, Bu, tiba-tiba ada yang datang ke rumah bawa uang 100 juta ngasih ke Ibu, mungkin enggak, Bu? Mungkin karena wajah Ibu penuh dengan keajaiban, Bu, bukan penderitaan atau Ibu. Namanya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada yang mustahil itu. Ini Allah, Pak, Al-Qawi dan Al-Latif. Bisa membuat skenario. Sampai berhasil skenario itu yang tak mungkin bisa kita lakukan. Betul, Bapak Ibu ya? Masya Allah. Ini yang pertama. Maka Ibu dan Bapak, ya Allah rahmati dan Allah berkahi, kehidupan orang beriman itu adalah bukti Allah Al-Latif. Selalu mendapatkan banyak kejutan, kebahagiaan dari jalan yang tidak bisa kita prediksi. Yang kedua, Bapak Ibu, Al-Latif, Allah fakit dengan yarzuku mayyasha, yaitu ar-razak. Bapak Ibu bisa melihatnya di surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha memberi rizki yang Maha kuat, yang matin. Apa matin, Pak? Syadidul quwwah, yang Maha kokoh itu. Di sini Bapak Ibu menemukan berapa nama Allah? Ar-Razzaq dan Al-Qawi, Pak. Dzulquwwah itu Al-Qawi, seperti Dzuljalal itu Al-Jalil, Pak. Dzulikram itu Al-Karim ya, Bu. Dzuljalal siapa? Al-Jalil. Dzulquwwah Adzurrahmah. Bukan Ar-Rahmah, Bu, Ar-Rahim. Ya, kan di Al-Qur'an begitu ya, saja. Dzurrahmah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dzulquwwah Al-Qawi, Bu. Dzuljalal Dzulikram. Nah, itu apa, Ibu ya? Itu yang memiliki, Pak, yang memiliki kekuatan.
Di ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah pakai Ar-Razak dan Al-Qawi, Al-Matin yang kekuatannya sangat sangat besar. Kenapa Allah mempaket Al-Qawi dengan Ar-Razak? Ini dahsyat banget rahasia ulamanya. Yang pertama, apa arti Ar-Razak Bapak Ibu? Maha memberi rizki. Apa arti Al-Qawi? Jadi kata ulama Bapak Ibu, kalau orang Pak mudah memberi, itu alamatul quwah, tanda orang itu punya kekuatan. Semakin dia mudah memberi, dia sedang ada di puncak kekuatan. Karena tanda orang itu kuat adalah dengan mudah memberi. Seberlimpah apapun kita, ketika tidak bisa memberi, kata ulama kita ad-dha'if, kita lemah. Ya. Kita ini apa Bapak Ibu? Karena tanda kekuatan itu adalah memberi. Orang yang tidak berlimpah, namun dia mudah memberi, dia sedang ada di puncak-puncak kekuatan. Namun ketika ada orang yang berlimpah tapi hese memberi, dia adalah orang lemah. Karena kekuatan Pak bukan dilihat dari apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita berikan. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang berada di puncak-puncak kekuatan, Pak. Kita ini mudah memberi Ar-Razak. Ya. Kan biasanya Bapak Ibu ya, penilaian kita yang disebut dengan kuat dan kaya itu dilihat dari apa yang bisa kita dapat. Padahal definisi Al-Qur'an, kekuatan itu dilihat dari apa yang bisa kita beri. Betul Bapak Ibu sekalian? Bahkan ulama-ulama kita mengatakan apa? Atau kimmatu kimmatuka fi ataika wa laisa fi ma tamliku. Nilai hidup kita dilihat dari apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Kira-kira sesuai dengan hadis yang mana Bapak Ibu sekalian? Saya ulang Bu. Nilai hidup kita dilihat dari apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Hadisnya apa? Bu? Hadisnya apa? La tasarabqo iman. Itu mah tuh jangan minum sambil berdiri, Bu. Hadisnya adalah khairun nas angfa'uhum. Keterbaikan manusia di sisi Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang mendapatkan kebaikan darinya, Bu. Itu pesan Nabi. Keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung dari seberapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari kita, maka kita semakin menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum. Dengan demikian, nilai hidup kita apa? Demi Allah, bukan ditentukan oleh apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan, Pak. Dan kita mah suka salah mendefinisikan, Pak ya. Orang yang serba punya, oh dia orang kuat, dia orang yang ini. Padahal bukan itu definisinya, Bapak Ibu. Definisinya adalah orang kuat, orang hebat, orang mulia itu bukan dari apa yang dia miliki, tapi apa yang bisa dia berikan. Bahkan saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa orang beriman itu lebih bahagia memberi daripada mendapatkan? Kan ciri iman itu Bapak Ibu sekalian, ya, mabniyatus sa'adah bil ato, bukan mabniyatus sa'adah bil akhdi. Jadi orang beriman itu Pak membangun kebahagiaannya dengan memberi, bukan dengan mendapatkan. Seperti kasus Nabi Bu, Ummu Salamah ini kan bertanya sama Rasul. Ibu tahu Ummu Salamah Bu ya, kalau bahasa kita Ummu Salamah itu istri yang bucin Bu. Apa arti bucin? Itu bahasa milenial Pak. Kalau kita nggak paham mungkin kadang wajar ya Pak. Itu bahasa anak-anak kita Pak. Dia itu istri yang sangat cinta sama suami. Bahkan sebelum menikah sama Rasul,
Ummu Salamah pernah bilang begini kepada suami yang meninggal itu, Pak, karena di perang Badar meninggal itu sakit terpana selama sebulan. Tidak ada laki-laki sebaik suamiku, Pak. Itu saking bucinnya, Pak. Apakah Ibu sama bilang begitu sama suami, Bu? Atau agak beda dikit? Tidak ada laki-laki sebaik suamiku. Gitu terus, Pak, setelah suaminya meninggal itu. Dan Allah patahkan kalimat itu dengan diberikan seorang laki-laki yang lebih baik, melebihi suaminya. Siapa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ya. Setelah Ummu Salamah bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma azirni fi musibati wa khlubli. Kata Ummu Salamah, ketika aku mendapatkan musibah suamiku meninggal, kemudian aku mempraktekkan doa ini dari Nabi, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma azirni fi musibati wa khlubli, kemudian Allah gantikan yang lebih baik bagiku. Diganti, Bu, dengan seorang laki-laki yang kebaikan laki-laki ini bukan sekedar melebihi suaminya, melebihi kita semua, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ummu Salamah ini bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu sakit apa?" Hadis riwayat Imam Tirmidzi ini. "Aku melihat wajah Anda seperti sedang merasakan sakit." Kata Rasul, "Kita ingat punya uang 70 dirham dan belum sempat kita berikan kepada yang lain, Pak." Jadi Rasul itu seperti sakit ketika punya uang belum diberikan kepada yang lain. Kehilangan kebahagiaan sebelum bisa membahagiakan, Pak, itu. Itu Rasulullah. Itulah iman, Bapak Ibu. Karena iman itu akan bahagia ketika kita bisa membahagiakan, Pak. Makanya rumus orang beriman itu as'adunas lias adannas. Bapak Ibu, orang yang paling bahagia itu orang yang mudah membahagiakan. Karena Allah akan meneraskan kebahagiaan di orang-orang yang mudah membahagiakan. Makanya Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang sulit bahagia? Bukan karena dia tidak mencari kebahagiaan. Jangan-jangan dia jarang membahagiakan, Pak, itu. Itu rumus itu, Bapak Ibu. Saya ulang enggak? Kenapa banyak orang yang sulit bahagia? Bukan dia tidak lelah mencari kebahagiaan, tapi dia jarang membahagiakan. Karena kebahagiaan akan Allah berikan kalau kita mudah membahagiakan, Bapak Ibu. Itu Rasulullah, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu setiap hari tidak punya program membahagiakan yang lain, kita sulit bahagia itu, Pak. Karena kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh seberapa banyak orang yang bisa kita bahagiakan, Pak. As'aduna selias adan. Itu Rasul, Bu. Ibu tahu Aisyah, Bu, punya makanan gelisah, Pak. Punya makanan gelisah. Kalau kita mah happy, ya, Pak. Datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini makanan ke siapa kita berikan? Karena kalau semuanya dikasihkan enggak akan cukup." Apa kata Rasul? "Ke rumah yang dekat dengan pintu rumah kita itu." Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak Aisyah ini ingat tetangga itu setelah makan, sebelum makan? Sebelum. Kalau kita, Bapak Ibu, dan ada sisa. Enggak juga, ya, Pak, ya. Di sini mah saroles ada, ya. Itu Aisyah, Bapak Ibu. Maka selama orang itu setiap hari punya program membahagiakan, pasti Allah akan berikan kebahagiaan, Pak. Ini rumus, Bapak Ibu sekalian, dari Rasulullah sallallahu. Makanya saya suka sampaikan ke jamaah setiap hari, tidak boleh tidak ada program membahagiakan, Pak. Berapa orang yang akan kita bahagiakan satu hari ini? Maka sebanyak itulah kebahagiaan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari Bapak Ibu lewat-lewat ya kita tanpa punya program memberi, Pak. Maka kita sulit menjadi orang yang bahagia, karena kebahagiaan orang beriman itu Allah berikan setelah dia bisa membahagiakan. Itu, Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa orang beriman itu lebih bahagia memberi daripada mendapatkan? Bukan berarti kita tidak bahagia ketika mendapatkan, tetapi ketika memberikan jauh lebih bahagia. Itu kenapa, Bapak Ibu? Kata para ulama, saya jawab bercepat, Bapak Ibu, ya. Karena waktu. Kalau kita memberi,
pasti Bapak Ibu itu menjadi kebahagiaan kelak di akhirat. Tapi kalau kita mendapatkan, belum tentu jadi kebahagiaan kelak di akhirat. Dan orang beriman selalu cerita hidupnya adalah membangun kebahagiaan kelak di. Nah itu Bapak Ibu, itu orang beriman Bapak Ibu. Cerita hidupnya begitu, bagaimana cara saya membangun istana kebahagiaan di akhirat. Coba kalau kita nyiapin karpet Bapak Ibu di sini, apa yang akan Allah beri? Kata Rasulullah, man bana masjidan banallahu baitan. Masya Allah, barang siapa yang ikut memakmurkan masjid, Allah bikinkan istana di. Aduh Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan ini kan Pak ada lapang yang luas-luas ya, ke depan ini jadi masjid semuanya Bapak Ibu. Aduh Masya Allah ya, luar biasa. Dengan kebaikan-kebaikan orang-orang beriman di sini, kita makmurkan masjid Allah ini ya. Makanya ibu-ibu lebih bahagia dapat parsel atau proposal masjid. Bu, mana lebih membahagiakan? Dua-duanya alhamdulillah. Dua-duanya baik. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia Ar-Razzaq dan Al-Qawi. Jadi tanda kekuatan itu adalah memberi. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang kuat. Karena Rasul mengatakan al-mu'minul qawi. Kemudian khairun wa habbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Kenapa? Karena tanda kekuatan itu adalah memberi. Tanda kekuatan itu adalah memberi. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah untuk punya seni memberi, Pak. Dan itulah letak kebahagiaan kita. Semakin banyak yang kita bahagiakan, semakin deras kebahagiaan yang akan kita dapatkan. As'adunas liyas'adanas. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Ar-Razzaq dan Al-Qawi. Kata para ulama, ini memberikan efek paling tenang terkait masalah rezeki. Maka kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, ayat apa yang paling nenangin soal rezeki adalah Adz-Dzariyat 5:8. Salam Bapak Ibu. Kalau ingin mendapatkan ayat yang bisa menenangkan kita soal rezeki, jawabannya adalah Adz-Dzariyat 58. Mari kita tadaburi Bapak Ibu, kenapa ayat ini memberikan efek yang paling menenangkan di perasaan kita terkait masalah rezeki. Kenapa Bapak Ibu? Karena rezeki kita diurus, diatur Pak, dan dirawat oleh Allah yang Maha Kuat, yang kekuatannya sangat kokoh. Kalau rezeki kita diatur oleh Allah yang Maha Kuat, Pak, ada enggak rezeki kita yang tidak sampai kepada kita? Enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Diaturnya oleh Allah yang Dzul Quwwatil Matin itu. Oleh Allah yang sangat kuat. Makanya sesuatu, Bu, yang tidak bisa kita dapatkan bukan karena Tuhan kita tidak kuat, tetapi memang bukan bagian rezeki kita itu. Betul Bapak Ibu? Karena kalau suatu menjadi bagian dari rezeki kita, tak mungkin tak sampai Pak, dan tak mungkin itu bisa diambil oleh yang enggak Bapak Ibu sekarang. Contoh begini, Bapak dulu, Bapak Ibu dulu di ITB kuliah. Kita ini orang Tasik, kuliah di Bandung. Orang tua kita apa di kampung kaya raya. Luah lah lega Bapak Ibu, lega sawah, lega apa sunannya itu Pak? Lah lega itu Pak. Bukan tinggal di Tegalega bukan, lah lega. Kaya itu Pak. Dan kita kuliah di Bandung, ITB di Unpad. Tapi ketika itu Bapak Ibu tidak ada wesel, tidak ada rekening, tidak ada yang bisa nganterkan uang orang tua kita ke Bandung itu. Enggak ada cara. Kira-kira sampai enggak kekayaan orang tua kita ke kita apa di Bandung? Enggak, memang orang tua kita kaya tapi lemah Pak ya, enggak ada cara. Tidak ada, dulu kan wesel ya Bu ya. Terus sekarang tuh rekening Pak,
Enggak mungkin sampai walaupun orang tua kita kaya. Karena lemah, enggak ada apa namanya? Alat itu. Betul, Pak. Nah, jangan berpikir itu dengan Allah, Pak. Allah itu kuat, ya kaya ya kuat. Jadi enggak mungkin enggak sampai kalau itu sudah menjadi rezeki kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya apa, Bapak Ibu? Cara, Pak. Cara, Pak, menghina Allah itu bukan dengan menduakannya saja, tetapi dengan meragukan rezekinya itu, Pak. Itu menghinakan sekali itu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Salah satu bentuk su'udzon kepada Allah adalah kita tidak yakin dengan rezeki kita. Itu bentuk su'udzon, Bapak Ibu. Bentuk penghinaan kepada siapa? Kepada Allah, Pak. Jadi bukan sekedar menduakan, Pak, bukan sekedar musyrik, Pak, ya. Tidak percaya dan tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah itu bentuk penghinaan, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini, Bu. Apa yang Allah beri dalam hidup kita, Pak, sudah cukup itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang Allah beri dalam hidup kita sangat cukup. Yang membuat tidak cukup, Pak, bukan karena hidup tapi gaya hidup. Makanya tong loba. Itu sebenarnya. Ya, Bapak Ibu. Karena untuk hidup, Pak, kata Rasul sudah cukup. Yang bikin merasa tidak cukup bukan karena untuk hidup, tetapi untuk memenuhi gaya hidup. Makanya orang yang banyak gaya selalu merasa kekurangan. Ujungnya tong loba. Ya, sekalian ya. Ini janji Rasulullah, Pak. Allah itu cukup gitu. Apa kata Rasulullah itu? Bapak Ibu saya tanya. Berapa makhluk yang Allah ciptakan di semesta ini, Pak? Kita tidak tahu. Allah, Pak, jangankan tahu. Allah setiap hari mencukupi semua kebutuhannya tanpa ada yang berkurang dari pembendaharaan Allah itu. Kenapa? Ar-Razzaq dzul quwwah, Pak. Betul, Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat, Pak, di surat Luqman ayat 20. Wa asbagu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Kata Rasul, pemberian Allah untuk kehidupan kita cukup. Di Luqman ayat 20, apa yang Allah beri dalam hidup kita sudah sempurna. Wasbagu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Apa yang Allah beri sudah sempurna. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ada enggak orang yang merasa tidak sempurna dengan pemberian Allah? Itu gara-gara apa, Pak? Bukan karena Allah tidak sempurna pemberiannya, tapi penyakit di hati kita, Pak. Penyakitnya apa saja, Bapak Ibu? Di antaranya an-nadratu ilal fawq, selalu melihat yang di atas, Pak. Itu penyakit, Bapak Ibu. Makanya kata Rasul, la tanduru ila man huwa asfaqakum. Jangan melihat orang yang di atas. Kenapa, Bapak Ibu? Itu penyakit yang membuat kesempurnaan pemberian Allah merasa tidak sempurna, gara-gara kita sering melihat yang di atas, Pak. Makanya apa kata para ulama? Apa yang dilihat oleh mata nyangkut di hati, Bu. Coba ulang, Bapak Ibu. Apa yang terlihat di mata nyangkut. Makanya kalau orang tidak bisa jaga mata, dia sulit menjaga hati, Bu. Saya tanya ibu-ibu, bagaimana bisa kita bisa menjaga hati? Jagalah mata. Kan dari mata turun. Nah, lancar tuh. Harapah. Sok ibu-ibu ingin healing, Bu, diajak oleh suami ke mall, ibu lihat tas baru, sepatu baru, jam baru, beta pamelikan, pulang ke rumah pres atau rudet. Nah, itu Bapak Ibu sekalian itu. Itu mata tuh hati-hati, Pak. Makanya kata Rasul, godul basar ya, Pak, ya. Kita harus menundukkan mata untuk memelihara hati. Ayah pengen healing, ya, Bu, kata-kata itu. Diajak, Pak, kamu. Tadi pangmulikan, iya, tadi pangmulikan, itu pangmulikan, Pak. Pulang ke rumah, Pak, itu bukan fresh. Pasti Bapak itu di baledan itu. Baru dat. Ya, Bapak Ibu, ya. Itu Ar-Razzaq Al-Quwwah. Tidak ada yang kurang dari rezeki yang kita butuhkan. Tidak ada yang tidak sempurna dari pemberian Allah karena hidup kita, Pak. Karena Allah Al-Quwwah. Bukan karena Allah tidak kuat sehingga kita merasa kurang. Bukan Allah itu lemah sehingga kita merasa tidak cukup.
penyakit kita, Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit kita. Karena ada orang inginnya seperti orang lain, kok gitu, Pak? Ada enggak orang, Pak, yang hidupnya ingin seperti orang lain? Itu gara-gara apa coba? Gara-gara dia sering melihat yang di atasnya. Pak, Bu, ada enggak seorang suami yang ingin istrinya seperti istri orang lain? Kalau di sini enggak ada, Pak. Ini mah di surga. Ini juga ada, Pak. Ada enggak seorang suami yang ingin istrinya seperti istri orang lain? Oh, ada. Dua-duanya ada, Pak. Itu berarti dia merasa apa yang Allah beri itu tidak cukup dan kurang. Demi Allah, Pak, bukan karena Allah lemah yang bikin kita kurang dan tidak cukup, tapi penyakit di hati kita itu. Ya, penyakit di hati kita, Bapak Ibu. Jangan pernah buruk-buruk sangka sama Allah soal rezeki. Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Kalau Allah itu menyiapkan dan mengatur rezeki kita dengan sangat kuat, Pak. Tapi ada enggak di antara hamba-hamba Allah yang bergelisah soal rezeki? Itu gara-gara apa, Bapak Ibu? Masya Allah, Bapak Ibu. Coba silat di sini, Bapak Ibu, ya, di hadis Imam Muslim ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Pak, dibangkitkan, disatukan dan dikumpulkan di sebuah tempat, digabungkan dengan jin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semuanya meminta bersamaan, di waktu bersamaan, di tempat bersamaan, dan permintaan yang berbeda. Allah kasih gak Bapak Ibu semuanya? Allah kasih semua permintaan itu yang berbeda-beda itu di tempat dan di waktu yang sama, tanpa Allah merasa kerepotan, Pak. Sekuat apa Allah soal ini coba? Tadi sepertiga malam berapa ribu orang yang minta bersamaan kepada Allah. Allah dengar semuanya. Kalau ketika di Eropa berapa juta orang, Pak, yang berdoa setiap tahun? 5 juta orang, Bapak Ibu, itu doanya sama di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan doa berbeda-beda, Allah dengar? Allah tidak hanya mendengar, Pak, Allah kabulkan di waktu bersama itu dan pengabulan yang berbeda coba. Kuat gak Allah itu, Pak? Bapak Ibu, jumlah kita di sini ada 20 ribu orang ya, Pak. Bertanya sama saya bersamaan, saya bisa dengar, Pak? Bisa, jelas tidak? Gak akan jelas, Pak. Reang begitu. Saya akan bilang kepada Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu satu-satu nanyanya. Karena saya tidak bisa mendengar bersamaan, apalagi menjawab gak bisa, Pak. Hanya Allah Al-Qawi itu, Masya Allah. Bapak Ibu masuk ke rumah sakit dapat antrian. Kenapa ada antrian? Karena dokter tidak punya kekuatan untuk menangani bersamaan. Suntik sedayana, Bapak Ibu. Gak bisa itu. Masuk ke bank, masuk ke mana, pasti data antrian. Kenapa? Karena kita tidak punya Al-Qawi tadi itu, Pak. Kekuatan. Bapak Ibu, Allah sudah sangat dahsyat di ayat ini ya, soal rezeki. Tapi kenapa kita bergelisah, Pak? Ada sebagian bergelisah soal rezeki. Kata Allah di surah Al-Imran, itu karena sudah terjebak oleh syaitan. Syaitan itu yuhawwifukum, Pak. Nakut-nakutin kita. Soal apa? Ya idukumul fakro. Soal kekurangan harta. Itu syaitan, Bapak Ibu. Dan syaitan paling kencang, Pak, nakut-nakutin kita soal ini. Soal kekurangan. Pertanyaannya, kenapa syaitan paling kencang nakut-nakutin kita soal kekhawatiran, soal rezeki? Padahal rezeki kita sudah dijamin oleh Allah yang maha kuat. Satu, Bapak Ibu, tubarirul wasilah, agar kita mudah menghalalkan segala cara. Itu jebakan syaitan itu. Makanya Bu, jebakan syaitan itu sulit ya, Pak. Agar kita menghalalkan segala cara. Agar kita tidak peduli mana halal, mana haram ya. Maka menghindar dari jebakan syaitan itu sulit ya, Pak ya. Jadi sulit itu bukan melupakan, Bu. Tapi menghindari jebakan syaitan gitu ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa syaitan sangat kencang nakut-nakutin kita soal kekurangan harta, Pak? Di samping ingin membuat kita tidak peduli mana halal mana
haram, juga targetan setan adalah al-faudiyatu fil amal, agar ketaatan kita berantakan. Karena biasanya yang membuat ibadah kita tidak rapi soal apa Bapak Ibu? Soalan yang membuat ibadah kita tidak rapi itu soal apa? Pasti soal rezeki itu, Pak. Pasti soal hak dunia itu, ya kan? Itulah jebakan setan. Sulit. Sekalian. Susah, Pak. Nah, jadi lalai begini, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya tanya, rezeki dijamin oleh siapa? Maka siapa yang ingin berlimpah rezekinya, jangan pernah jauh dari pemberinya, Pak. Siapa yang ingin berlimpah rezekinya, jangan pernah jauh dari penjaminnya, yaitu Allah. Makanya lihat Bapak Ibu, bab rezeki ini, ada lihat ayat berapa? 58, coba lihat 56-nya Pak, itu bab apa itu? 56-nya bab ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. 56 bab ibadah, 58 bab rezeki, Pak. Ini kenapa digabung? Dan hampir semua ayat begitu. Ketika bicara rezeki pasti bicara ibadah. Karena ingin mendraskan keran rezeki harus dimulai dari merapihkan ibadah kita. Ada enggak Bapak Ibu orang tidak ibadah rezekinya banyak? Tidak ada, saya ulang, tidak ada orang yang tidak ibadah rezekinya banyak. Gak ada, karena Al-Quran meletakkan rezeki, pasti ayat sebelumnya, ayat setelahnya bicara bab ibadah. Itu Ustadz mobilnya banyak, rumahnya banyak, tabungannya banyak, harta bisa banyak, rezeki gak mungkin banyak. Karena harta tidak berkaitan dengan rezeki, sementara ibadah sangat, harta tidak berkaitan dengan ibadah, sementara rezeki sangat berkaitan dengan ibadah. Itu Bapak Ibu sekali. Ya? Nyakudu ibadah, Bu. Banyak, Bu. Kalau harta bisa banyak, tapi rezeki enggak mungkin banyak. Salam Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang tidak ibadah rezekinya banyak. Enggak ada, Pak. Harta, rumah, Pak, itu itu harta. Kalau harta mah tidak berkaitan dengan ibadah, Pak. Ada enggak orang yang tidak ibadah hartanya banyak? Banyak. Jangankan Bapak Ibu tidak ibadah, maksiat saja banyak orang yang itu. Tapi enggak mungkin banyak rezeki. Apa itu rezeki, Pak? Ketenangan hidup, keharmonisan keluarga, Pak, kesolehan anak-anak, itu rezeki. Dan harta itu adnar rizq, rezeki paling rendah kata Imam Asy'ari. Makanya Bapak Ibu kalau kita bicara rezeki jangan langsung kemana biasanya? Itu bagian paling terkecil Bapak Ibu ya. Saya tanya Bapak Ibu, kenikmatan hidup bersama Allah rezeki? Aduh Masya Allah Bapak Ibu. Ketenangan hidup, ya keharmonisan rumah, kesolehan. Aduh itu rezeki Bapak Ibu. Yang kadang rezeki-rezeki itu Pak, keindahannya melebihi harta itu. Saya buktikan oleh Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Mana yang lebih baik, Bu? Rumah lega, tapi rumah tangga tidak bahagia. Atau rumah kita sederhana, tapi rumah tangga bahagia. Pilih mana? Oh iya. Saya tidak akan tanya lagi lah, Pak. Mudah-mudahan semuanya begitu, Bapak Ibu ya. Kita diberikan kebahagiaan rumah tangga dalam kelegaan rumah kita. Tapi kalau tidak nomor 3, Pak, nomor mana yang dipilih? Nomor 2, Pak. Orang akan bilang begini, Ustadz, tidak apa-apa rumah saya tidak luas, asal rumah tangga saya bahagia. Ada nggak, Pak? Yang sebaliknya tidak ada. Ustadz, saya pengen rumah lega, nggak apa-apa rumah tangga berantakan. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Itu, hah? Ya. Coba Bu pengalamannya bagaimana Bu? Itu Pak ya gitu. Kemarin Bapak Ibu ya Masya Allah ada rumahnya yang berpuluh-puluh miliar tapi rumah tangganya tidak bahagia begitu ya. Sampai dilukiskan di dalam lagunya ya Pak ya. Ternyata harta tidak bisa membawa. Nah tidak apa lagunya Pak ya. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Maka pelajaran pertama dari ayat ini adalah
siapa yang ingin menderaskan rizkinya, perbaiki hubungan dengan sang pemberi, pemberinya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rezeki sangat berkaitan dengan keindahan ketaatan kita kepada Allah, ketenangan, kesolehan anak-anak, keromantisan rumah tangga. Semua sangat terkait dengan bab ketaatan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa rezeki dan ibadah dikaitkan di banyak ayat? Karena Allah tidak memberikan rezeki dalam hidup kita kecuali untuk memudahkan ibadah kita. Itu pelajaran keduanya. Allah memberikan rezeki dalam hidup kita untuk memudahkan ibadah kita. Karena tugas kita terlahir di dunia ini untuk, nah, Allah memberikan rezeki, Pak, untuk memudahkan tujuan itu. Kadang kita mah suka salah, Pak. Kita fokus ke rezekinya tapi lupa ibadahnya. Ini kesalahan besar kita. Ya. Sibuk Bapak Ibu mencari rezeki tetapi tidak punya waktu beribadah kepada sang pemberi rezeki. Itu kesalahan besar kita. Jadi satu, rezeki sangat berkaitan dengan ibadah kita. Siapa yang baik ibadahnya akan mudah rezekinya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Allah berikan rezeki untuk mempermudah ibadah kita dengan sedekah, dengan infak, dengan haji, umrah, berbagi kepada orang. Itulah misi, kenapa Allah memberikan rezeki untuk memudahkan misi dan tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah. Setuju Bapak Ibu ya? Maka apa kata ulama? Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Sa'atul riz laisa minal khairat in lam yajid ta'ah ilallah. Keberlimpahan tak disebut kebaikan jika tidak menambah ketaatan, Pak. Jadi seberlimpah apapun kita, itu bukan sebuah kebaikan jika tidak semakin menambah ketaatan. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah keberlimpahan yang semakin menambah ketaatan. Mudah-mudahan semua keberlimpahan kita semakin memudahkan ketaatan kita. Dan itulah yang disebut dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Barokah. Jadi harta yang berkah itu harta yang memudahkan kita dalam ibadah. Itu barokah. Usia yang berkah itu usia yang membuat kita semakin mudah ibadah. Itu namanya barokah. Dah kita mah semoga barokah, semoga barokah, Pak, ibadah tara. Karena keberkahan itu hadir dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl 96 Pak ayatnya. Terakhir Bapak Ibu ya, karena waktu. Ini baru mukadimah saja, nanti kita sambung di dua bagian. Tadi Al-Qawi dipaket dengan apa? Al-Latif. Kemudian Al-Qawi dipaket dengan? Terakhir Bapak Ibu, Al-Qawi dipaket dengan Al-Aziz yang maha mulia. Yang maha mulia. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu maha kuat dan maha perkasa atau maha mulia. Bapak Ibu sekalian, ini apa rahasianya Bapak Ibu? Saya tanya kepada Bapak Ibu, kekuatan Allah terbatas? Tidak. Tapi tidak akan pernah melampaui batas, Pak. Kenapa? Karena kekuatan Allah dipaket dengan kemuliaan. Kekuatan manusia terbatas, Bapak Ibu. Tapi kenapa sering melampaui batas? Kekuatan Allah tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas. Tidak akan pernah menzolimi, merendahkan, menghinakan, Pak. Coba Bapak Ibu angkat tangan di sini. Siapa yang pernah dizolimi oleh Allah? Enggak ada, Pak. Jangankan kita, makhluk-makhluk kecilnya saja-saja, Pak. Enggak ada yang pernah dizolimi oleh Allah. Betul, Bapak Ibu? Kekuatan Allah tidak terbatas, tetapi tidak akan pernah melampaui batas. Pertanyaan saya, kekuatan kita sangat terbatas, Pak. Tapi kenapa sering melampaui batas? Karena kekuatan kita belum tentu dipaket dengan sebuah kemul. Ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, di rumah siapa yang sering terzolimi? Suami atau istri, Bu? Kata Bapak, suami. Kata Ibu, istri. Siapa yang kuat dan siapa yang tidak mulia, itu pasti menzolimi. Makanya Ibu-ibu,
Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang bapak, Pak. Ya Syekh, saya punya seorang anak perempuan. Ke siapakan anak aku nikahkan? Kata Hasan Al-Basri, kepada laki-laki yang bertakwa, Pak. Kenapa kepada laki-laki yang bertakwa? Karena laki-laki yang bertakwa ketika mencintai akan membahagiakan dunia akhirat. Dan ketika sudah kehilangan cinta, tetap memuliakan dan tidak akan pernah menyakiti lahir dan batin. Itu laki-laki yang takwa. Ketika mencintai, membahagiakan dunia sampai akhirat. Ketika tidak mencintai, tetap memuliakan dan tidak menyakiti lahir batin. Karena ada, Pak, suami yang nyakitin lahir batin itu. Mencekik, ya Bu, ya ada itu. Ngebanting itu, Pak. Nauzubillah itu, Pak. Tidak bahas artis kita, kita kajian, Pak. Nah, laki-laki yang takwa ketika mencintai, membahagiakan dunia, ketakwaan, Bu. Ketika sudah tidak mencintai, tetap memuliakan dan tidak akan pernah menyakiti lahir. Itu apa itu? Makanya, inilah kemuliaan, Bapak Ibu sekalian. Makanya di kita, Pak, kenapa ada pembatasan kekuatan untuk tidak melampaui? Karena kekuatan-kekuatan yang tidak dibatasi biasanya cenderung melampaui batas. Di Mesir, Bapak Ibu sekalian, itu saya ketika masih di sana, Pak, ada kekuatan, kekuasaan sampai 40 tahun kalau tidak salah. Itu ternyata melampaui batas, Pak. Manusia itu gitu. Kalla innal insana layadgo. Manusia itu melampaui batas ketika apa? Arro'ahus tagna, Pak. Ketika terus kuat itu. Suka cenderung melampaui batas. Makanya pembatasan kekuasaan itu bagian dari konsep Al-Quran, Pak. Agar kita tidak melampaui batas. Nah, pertanyaan kedua kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu mengetahui Allah itu maha kuat yang kekuatannya tidak melampaui batas, makin ingin menghindar tidak, Pak? Makin takut? Kenapa, Bu? Karena Allah bukan hanya kuat, tapi juga, Pak, mulia. Tidak akan pernah merendahkan, tidak akan pernah menzolimi, tidak akan pernah menghinakan kita, ya. Maka semakin tahu Allah itu kuat, kita semakin ingin mendekat, Pak. Kenapa? Karena kekuatan ketika dipaket dengan kemuliaan akan memberikan kebaikan. Namun kekuatan tidak dipaket dengan kemuliaan pasti cenderung memberikan kezoliman. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka kebaikan itu terlahir dari dua. Satu, kuat dan mulia. Bapak Ibu, kalau di komplek ini, Pak, orang-orangnya kuat dan mulia, sebaik apa komplek ini, Pak? Kebayang itu, Pak. Wah, mudah memberi, Bapak Ibu, ya. Karena kan terlalu tanda kemuliaan itu mudah memberi. Sebahagia apa warga di sini, Pak, kalau semuanya adalah orang-orang yang kawiyul ajiz itu. Karena tidak ada terlahir dari sebuah kekuatan dan kemuliaan kecuali apa? Kebaikan, Pak. Maka komplek ini nanti jadi ini, Pak, jadi apa? Quryatul Firdaus itu. Komplek serasa surga Firdaus kalau isinya adalah orang-orang yang kawiyul aziz, orang yang kuat dan mulia, Pak. Kekuatan dan kemuliaan hanya bisa menebar kebaikan. Namun kalau orang kuat tapi tidak mulia, menebar kezaliman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya yakin komplek ini mah namanya Quryatul Hufadz, Pak. Kampung para penghafal Al-Qur'an. Saya yakin Bapak Ibu sudah melebihi 30 juz ya hafalannya, Bapak Ibu, ya. Karena ada Ustadz kita, Ustadz Fauzan nih, Masya Allah ya, Barakallah ini, luar biasa. Nah, ini Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada dari makhluk-makhluk Allah yang akan terhinakan, terendahkan, terzolimi. Walaupun Allah kuatnya tidak terbatas, Pak. Karena Allah sangat mulia. Kemuliaan hanya program-programnya adalah sebuah kebaikan. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang kuat dan mulia. Kuat saja belum tentu memberikan kemuliaan, kebaikan. Mulia saja belum tentu memberikan kebaikan. Karena kebaikan terlahir dari kekuatan dan kemuliaan. Mudah-mudahan, Pak, negara kita, apapun di sini kepemimpinan, dipimpin oleh orang-orang yang kuat dan mulia. Minimal rumah tangga, Bapak Ibu, ya, kita, Pak, harus menjadi kawiyul aziz, gitu.
laki-laki yang kuat dan mulia untuk terus memberikan kebaikan buat rumah tangga kita. Karena siapa yang kuat di rumah tapi tidak mulia cenderung Ibu menir lancang tuh. Ini tegas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini mukadimah dulu saja ya, satu ayat. Kita belum bahas tentang kelemahan kita, bagaimana cara meminta kekuatan dari Allah yang Maha Kuat, dan bagaimana cara Allah memberikan kekuatan pada dalam Al-Qur'an. Itu nanti banyak teori ya. Kita sampaikan nanti di kajian berikutnya. Hari ini baru mukadimah saja, satu ayat menadaburi rahasia-rahasia. Kenapa Al-Qawi dipakai dengan Al-Latif, kemudian Al-Qawi dipakai dengan Ar-Razzaq, dan Al-Qawi dipakai dengan Al-Aziz. Mohon maaf karena waktu, bukan tidak ingin lama Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu sekalian. Bukan saya tidak mau lama Pak, tapi sudah kelihatan kekuatannya mulai melemah Pak. Butuh recovery sekalian. Saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bagian Al-Qawi ini bagian kedua kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kebaikan, keberkahan untuk terus bisa nikmat menjadi hari-hari penuh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.